Hidup ini harus dijalani dengan sebaik-baiknya. Karena kalau orang sudah mati, terputus semua amalnya. Dia sudah gak ada pilihan lagi. Orang mati sudah gak punya pilihan. Orang mati sudah tinggal menerima kenyataan. Nak ning dunya akeh dosane, nak ning dunya akeh ngeyeli, nak ning dunya akeh membangkangi. Maka di kuburan yo akeh kena siksane. Masya Allah. Maka hati-hati kita, ya, hati-hati dengan kehidupan ini. Karena kehidupan kita, kita tidak tahu sampai kapan dan kapan Allah akan menyetopnya. Maka kita harus menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Mumpung masih hidup, jangan cuma digunakan untuk tidur. Mumpung masih hidup, jangan cuma digunakan untuk main-main. Mumpung masih hidup, jangan digunakan untuk bersenda gurau. Mumpung masih hidup, jangan digunakan untuk bersantai-santai. Mumpung masih apa? Hidup. Karena dengan hidup inilah kita akan mampu kembali kepada Allah. Dengan hidup inilah kita akan mampu memiliki pilihan-pilihan yang baik. Maka bersyukur kita hidup. Bersyukur kita hidup. Bersyukur kita hidup. Isi kehidupan ini dengan taubat, dengan ilmu, dengan ibadah, dengan amal soleh. Isinen uripmu dengan empat perkara supaya kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Apa itu empat perkara? Taubat, ilmu, ibadah, dan amal soleh. Sopo wae sing saben dina bertaubat atas dosa, kesalahan, dan kelalaiannya, maka Allah akan berikan ampunan, kemudahan di dalam hidup. Sapa wae wong sing seneng ilmu, sing cerak-cerak ilmu, sing nuntut ilmu, kumpul karo wong sing berilmu, maka Allah akan muliakan, tinggikan derajatnya. Masyaallah. Sapa wae wong kang seneng ngibadah, salat, puasa, maca Quran, zakat, umroh, haji, dan seterusnya, maka Allah akan jadikan dia kekasihnya. Masya Allah. Allah akan jadikan dia seorang khalifah, pengelola bumi. Masya Allah. Sapa wae wong kang seneng amal soleh, berakhlakul karimah, akhlakul hasanah, akhlakul mahmudah, akhlakul azimah, maka Allah akan tinggikan, akan muliakan, akan berikan dunia dan isinya kepada dia. Masya Allah. Senang apa senang? Senang. Senang apa senang? Senang.